Nih hari ini nih, kita mau bikin surprise untuk Firdan yang lagi ulang tahun. Pasti seru banget ya. Kali ini kita mau kerjain dia ya. Saya kemarin dikerjain, sekarang balik saya yang mau kerjain mereka ya. Ini berkolaborasi sama istrinya. Aduh. Kan bawa juga kira-kira. Benar enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gua enggak kelihatan mukanya. Jangan pakai masker lah udah. Ya, oke. No comment. Enggak pakai masker mah cewek. Kenapa jadi gondrong gitu sih? Bos, malas potong, bos. Mentang-mentang badan makin nyengir. Itu yang udah sakit. Di belakang. Yang udah sih itu di yoga tadi. Gabriel, I don't really like your voice. Dia udah benci. Kakak dan hilang. Ah, kakak kerja. Aku malah gak diundang loh, lantau kakak. Bohong banget. Iya. Gak nyantung tangannya loh. Makanya gak datang. Naik lantai dua ya. Halo. Mohon maaf nih rahasia. Ini bisnis antara dua orang dewasa. Ketika ketemu ngobrolin bisnis, beda nih sama ini siapa nih yang nontonin, siapa nih ini? Lu kan? Guys, pokoknya ini kayak tayangnya sebelum itu ya. Iya kan? Nah, jadi tanggal 8 nanti ada surprise dari IB Music. Nah, itu banyak dan Kamil Zain. Kamil Management. Jadi lagunya pokoknya rasa Melayu. Jadi kayak berasa banget dengerin Maci Pia ya, ciptaannya soalnya. Dan ini arrangernya dan saya kan lagi produser. Iya, produser. Lagi jadi ngerayu Papa Eka ini supaya bikinin lagu lagi. Ada single satu, ada single kedua, single ketiga dan berikutnya. Mohon maaf kamera sedikit. Ya, sini lagi ganteng hari ini. Kepedean dia. Ya iya dong, kalau bukan pede gua enggak punya apa-apa. Kita punya pokoknya seru banget tanggal 8 tunggu tanggal 8 Oktober 2022. Jangan 2023 ya, Pak. Kelamaan. Kakak, Pak. Ya Allah. Nangis. Udah kayak cerita habis deh pelukan. Udah kayak cerita habis deh kayaknya pelukan deh. Anak mama. Ini kayak lagi cari muka ya guys. Lagi sedih. Makanya aku bilang jangan bawa anak, Kak. Ini satu grup sama aku, Gaul. Aku sering sama Kak Siwi. Halo, apa kabar? Hah? Iya sih, janjian sama itu. Assalamualaikum. Kemarin ke Masya Allah. Jadi mana, Kak? Kemarin ke Mengkalis kita. Gedean juga bising kau, ntar lagi masuk, aku udah kelajar dalam hidupnya. Biar aku ikut. Pokoknya, monitornya kalau jumpa-jumpa di sini. Kalau jumpa-jumpa, gak iya. Gak apa, memang dia kan, bajunya kayak gini banget. Jadi, kita gak jadi. Kakak diulang, ngomong.
nanti. Iya. Nanti lebaran dia. Iya. Lalu kita bisa terin kembali. Iya. Beneran. Gak ada itu janji ya. Ini di channelnya Kak Iye. Hai guys, hari ini kita lagi mau acara surprise di depan Hilda. Hilda itu adalah anak-anaknya Kak Iye juga. Jadi banyak ilmu dan kakak yang dipetik dari Hilda. Kira-kira seperti apa kesehatannya? Kali ini Rachel ya? Papa Kristi Icar rambutnya ngeri ya Car. Ngeri Kakak. Kakak, iya deh rambutnya sama Icar. Oke guys, jangan ada yang risik ya. Karena setelah kita akan mulai acaranya, Fielder akan masuk di tengah-tengah ballroom ini ya. Dan ada yang bersisik ya, Shay. Lagu Putri dong. Oke. Yang Jumil udah menyapa Kayet belum? Kalau belum menyapa Kayet Bustani, kalian nanti dikutuk ya. Enggak gitu. Oh, enggak gitu ya konsepnya. Harus menyapa lo artis senior ini. Sekarang kita mulai mau kerja, dan kita kasih surprise, kasih prank. Dia nggak tahu. Kita semua udah kumpul di sini. Aziza. Jadi bicaranya kasih surprise lah. Bapaknya lihat ya. Ternyata masih lama aja. Kita yang di prank duluan sama Pildan. Kita lama. Ntar aja lebih pagi. Terus ini saya nunggu abisnya lampu dimati. Belum. Tadi belum. Enggak, ini kan diatur. Mereka begitu. Duduk aja enggak. Iya, Mas. Gue silent dengan kamu. Berarti waktu Fildan masuk, ini silent semua atau harus wow? Aduh, udah kasih tau sih, udah ngomongin. Teman-teman tahu. Teman-teman nanti pas dia datang. Teman-teman nanti pas dia datang, lampu ini black out. Oke, mati, standby. Silent ya. Pas. 22 September 2012. Waktu mempertemukan kita. Teruntuk suamiku masih melekat dalam ingatanku saat pertama kita berdua bertemu. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kita akan berpacaran, bahkan menikah dan berdua bersama nanti. Namun, rencana Allah dalam hidupku dan hidupmu begitu indah dan luar biasa. Tanpa kita berdua sadari bahwa kita dipertemukan untuk satu tujuan seperti saat ini. Kehadiran dua hati kita, mulai dari kakak Dijar, Raidan, dan sekarang Naina. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama dan berhasil kita bertahan bersama sampai sekarang, dan insya Allah sampai tua nanti tetap menjadi Fildan yang rendah hati seperti kamu yang dulu pertama kita bertemu. Tidak habis rasa syukur aku kepada Allah karena sudah memberikan kamu dalam hidupku. Terima kasih.
Terima kasih sudah menjadi anak yang baik untuk orang tuamu. Orang tuaku, terima kasih sudah menjadi pasangan hidupku, menjadi teman berdebatku, menjadi teman ceritaku, menjadi ayah yang hebat buat anak-anak kita. Happy birthday suamiku, I love you, papa dari teman-teman. Sekarang semuanya kita akan berdiri sama-sama, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Vildan. Ya. Langsung yuk, semua kita berdiri. Berdiri semuanya guys, yuk. Asik. Vildan di sini. Ayo semua nyanyi. Hari ini. Ayo. Hari yang kau. Bapak tinggal mana? Sini kok, Pak. Bertambah satu tahun. Semua kesiamu. Aduh, Vildan hari ini seumur hidupnya katanya Vildan baru kali ini dikasih kejutan. Enggak, kok tahun lalu juga dikasih kejutan? Belum, enggak, kami pada saat dia jadi artis aja. Iya, tadinya dia mau jalan-jalan ke bagian ujung India di Kashmir. Gimana Kashmir? Kashmir, kalau enggak Kasbon ya saya. Tapi karena jadwalnya padat di A5 akhirnya ya sudahlah saya di Indonesia saja. Kalau nggak di Indonesia, di Indomaret saja. Masih sampai meng-cancel acara di Pekanbaru Riau. Bukan cuma di Pekanbaru, tapi di Singapura, Bukit Tinggi, Brunei di-cancel gara-gara acara ini. Buat acara hari ini. Maya KDI di-cancel di India. Iya. Habis di India, dia pergi ke IndiHome juga di-cancel. Itu WiFi. Oke, Bunda Ayu Soraya, mana Bunda? Juga meng-cancel semua acara anak-anak di Akademi sampai meng-cancel acara Indosiar gak ada di A5 malam ini. Iya, oke, okay. Benar, hanya untuk Vildan loh. Oke, okay, Vildan ada yang mau disampaikan. Wow, kaget gue. Jadi dari tadi pagi sampai sore itu tidak ada, apa? Apa sih? Kenapa? Oh, main PS. Gak ada yang ngucapin, aduh. Gimana? Kayak sedih juga teman-teman anak DA, anak EDA, teman-teman centang mungkin yang lain lah. Jangan salahkan anak-anak DA tidak mau ucapin bidet. Salahkan istrimu, dia yang VA 11. Jangan dulu ucapin lah. Untung ada PS4. Jadi emang ini semua istrimu. Semua istri. Tadi malam kau tunggu, kau teror kita sampai bagaimana kita rekaman di rumahnya Kak Maya KDI, kasihan. Iya. Yeah. Sama Bang Ali. Terus ada lagi yang mau diucapin? Ya pasti, terima kasih banyak yang sudah hadir, Masya Allah. Semoga semua umur panjang, sehat selalu, dan semoga silaturahmi tetap terjaga. Terima kasih buat Maci Iyet, terus ada sahabatku Reza Geboy, anak DA Lida semuanya. Oh, Ical juga, sorry. Ical? Soalnya terlalu pendek, gak kelihatan. Ical, makanya kalau itu berdiri, Ical, berdiri. Ada Bunda Ayu Soraya, Kak Maya, beserta suami tercinta. Ada Bapak, ada Bunda juga. Semua semuanya lah.
Aduh, saya terus berkata-kata. Oke, lilinnya udah lah habis. Kita waktunya tiup lilin ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Kita hitung teman-teman ya. Kita hitung 1 sampai 1000. 1, 2, 3. Selamat datang untuk Lesti Kejora. Mamanya Wati. Saya kira Lesti Kejora. Konon kita akan berdoa selama 3 hari 3 malam. 1, 2, 3. 3, tiup. Tiup. Yeay. Sekarang juga ya. Sekarang juga. Oke. Kita akan menyaksikan pemotongan kue pertama akan diberikan kepada siapa? Baik, terima kasih musiknya. Terima kasih musiknya. Ini kasih musik romantik ya. Ya. Dari mana aja? Oh, di mana aja? Ini kontol dari atas. Ini ya. Kuenya bisa makan saya, dimakan. Semua ini kue mahal saya. Ini kuenya cuma ada 2 di dunia. Kue ini pernah dipakai sama Ratu Elizabeth. Selain Elizabeth, Elis Subigi juga pakai. Kue pertama akan diberikan kepada siapa? Di sini udah ada mertuanya Fildan juga. Untuk siapa Fildan? Oh, sedikit saja kak. Kepada istri tercinta, sang ratu endorse. Tepuk tangannya mana dong buat istri tercinta yang selalu mendukung Fildan dalam keadaan susah maupun sekarang Fildan jadi sukses ya. Sampai kapanpun nanti sampai menua katanya tadi menua. Oke, sekarang untuk perwakilan kakak senior. Kita panggil kakak Iyet, Lasmana Raja di Hutan, Lasmana Raja di Hutan, di Layu, Bunda Ayu juga, Bunda Ayu sini sayang. Wih, Bunda Ayu cocok ah, wah hari ini warna kuning. Sama kakak Cici Faramida untuk ke depan. Kak Cici, ya Allah. Kak Cici. Kak Iyet, kakak Cici sayang manja, ayo naik atas. Kakak senior yang selalu low profile loh. Fildan, happy birthday. Terima kasih untuk teman-teman kakak-kakak yang sudah hadir juga. Kak Cici makasih baru hadir. Bunda Ayu Soraya, Kakak Iyet, kakakku sayang. Makasih Kakak Iyet. Malam ini grenenya bagus ya. Grenek. Memang ada false of tune, tapi tidak semua. Baik, selanjutnya siapa lagi? Mak Cici silakan untuk kembali ke tempat. Kakak Cici, sama Bunda Ayu. Perwakilan DA. Dedipo. Dedipo ini adalah titisan manis manja grup versi laki-laki. Kan 5 ya? Pasti ya jadi ini. Pasti yang jadi Kitty Andre-nya sama Ical ya, Ical, Kitty Andre. Kitty Andre, Ical ya, say. Fildan Indah Citra. Reza kemarin lagi viral loh di TikTok, FYP berantem. Selanjutnya perwakilan siapa lagi? Selanjutnya perwakilan yang perempuan ya? Guys, naik lagi, bentar lagi ya. Oke, perwakilan Lida. Semoga di rumahnya sukses ya. Perwakilan Lida siap-siap, ada selfie Lida juara 1 dari Softbank. Perwakilan Bopa, Baba, perwakilan dari Baba. Dan kamu Baparu. Kawan gak ada dia, gak ada rame sih. Oh, iya. Ridwan naik, Ridwan sini. Paul Lida. Bang Ridwan itu emang sayang sama semua sahabatnya. Iya. Tadi aku bilang dari manajemen Ko Andrew. Ini sesuatu mertua nih, ini mertua. Sesuatu. Pakai pin itu, sender. Kasih dia. Baik, kami persilakan kepada seluruh para tamu undangan yang senior untuk menikmati hidangan makan malam ya. Apa makan ya? Jahu dan tempe. Semoga dengan bertambahnya usianya, dan makin
makin bersinar ya, makin sukses karirnya, sehat tentunya untuk bisa terus berkarya. Ayo guys. Makanan boleh makan di luar, boleh di dalam juga. Boleh di luar ada meja, di dalam juga ada meja. Semoga apa yang dia inginkan ke depan nanti semuanya bisa. Boleh di dalam, boleh di luar. Dan berlimpah berkah. Aziza, terima kasih ya sayang sudah datang. Bang Iqbal, jaga anak ya. Semoga tetap ya, jauh dari Purwakarta lo Aziza lo. Sudah kasih orangnya. Kita mau makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyumbangkan suara emas saya, kalau tak begitu bukan masih kan? Jadi sebenarnya di sini saya ini jujur, saya tuh di sini sekarang sudah mulai tak pede lagi, sebab dalam satu ruangan ini semuanya penyanyi-penyanyi hebat, anak-anakku semuanya suaranya sangat-sangat nggak menggelegar. Apalagi ini ya, apalagi ini selfie ini, ya kan? Suaranya tinggi melengking, ya. Kalau tengok selfie, saya teringat macam saya muda-muda dulu. Asik. Tapi lebih hebat saya sikit. Ya, paksa bilang betul ya. Ini agak getar juga model sama aja karena suaranya tinggi. Oh, iya. Kalau kan muda dulu, kalau masih muda muda wajar aja suaranya tinggi ya kan. Kalau kita ini udah beranak pinak sebentar lagi punya cucu apa lagi? Ya. Jadi sebelumnya untuk Fildan juga nggak ada di ruangan ini. Ada. Ini Fildan ini apa ya? Kita tahu semua lah macamnya perjuangan perjalanan karirnya ya, terutama saya ya. Jadi tahu bagaimana sedih, suka, dukanya. Semualah kita semua di sini kan semuanya pejuang semua di sini. Betul. Ya, sama-sama ikut berjuang sama-sama. Jadi hari ini momen ini, walaupun tadi makcik anaknya sakit di rumah, ya si Keke lagi demam. Jadi kita harus datang nih bang, karena Fildan setiap ada acara di rumah tak pernah tak datang. Ya. Kemudian tak diundang pun dia datang, karena dia tak malu. Tapi hari ini alhamdulillah kita sama-sama beberapa teman-teman yang lagi nggak sibuk manci ini lama baru kita meet up lagi. Cek boleh aja, cek lagi tadi. Cek cantik ini lagi. Ini momen langka ya menurut saya karena. Nah jadi gini, jadi sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fildan. Kita doakan bersama-sama semoga Fildan amin. Pertama diberi sehat dulu, ya. Diberi sehat untuk terus bisa berkarya. Ya. Kemudian selalu menyayangi istri dan anak-anaknya, keluarganya, selalu menghormati orang tuanya, tetap selalu rendah hati, makin sukses karirnya, makin menjulang tinggi karirnya, tetapi makin rendah hatinya. Amin. 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 Jadi ini selfie ngajak mak duet ya? Ya, lagunya Cinta Hanya Sekali. Cinta Hanya ya. Sekali. Mudah-mudahan begitu juga di keluarga Papa Fildan. Cinta Hanya Sekali. Jadi ya. Supaya orang jangan heran, saya alasan saya lagi batuk. Padahal memang udah tak pede lah. Suaranya ini tinggi sekali, selfie jangan tinggi-tinggi. Ya, selfie starter aja mak. Ini bagus banget ya. Oh, ayo kak. Yuk. Security tolong bunuh Arya ini dong. Tepuk tangan.
Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Maci. Mak datang ke sini tak boleh lama-lama ya Bilan ya, karena Keke lagi sakit ya. Nah, jadi Mak langsung pamit ya. Maci habis ini di Divo mau tampil satu lah dulu. Boleh. Maci dulu ya sampai selesai acara ya Maci. Maci jangan kemana-mana karena di Divo mau tampil dulu. Dan mereka harus dikomentarin dulu katanya dia Maci. Divo. Aku kalau di Divo aku ngefans sama Ica Macene. Oh, kalau aku ngefans sama Mak Lampir. Gak ada. Oh, Mas Zepri. Kamu siapa di antara Divo, Mbak? Aku suka semuanya deh, kalau pilih satu gak enak gue. Ada Gabriel. Iya. Ada Gabriel, ada siapa lagi namanya ini? Ada Murni Chania. Ada Ical, ada Reza. Ini bukan Reza. Murni Chania. Apa? Cynthia Lamusu. Kalau Putri, Putri di antara 4 Divo ini suka sama siapa? Ical. Apa Ical? Wes Ical Madiane. Thank you. Oh, Ical. Berarti Ical udah dua, yang tiga ini berarti tidak ada apa-apanya. Tari yang lain lagi. Soalnya di buku ngomongnya begitu. Kita ke Kak Cici, di antara empat ini Kak Cici. Pasti Kak Cici suka sama Kak Madiane. Pasti pilih karena sama-sama Madiane, gak ada kampung. Pasti Kak Cici. Gak ada mau kampung. Karena satu kampung ya, Ical lagi lah ya. Iya Kak. Empat, oke. Okay. Mama Dijar siapkan 2 juta rupiah. Kayaknya Ical sudah sombong semua ini. Maci, coba kalau kita tanya ini. Palu. Suka yang mana? Palu, sebentar. Ical ya? Oh, dia suka Ical karena Ical paling monde katanya. Oke, baik. Oke, udah 5 orang ya. Karena akan dapat 2 juta dari Mama Dijar ngambilnya di mulut waria ya, sayang. Di mulut. Oke, langsung aja ladies and gentlemen. Ini dia. The Divo dengan single terbarunya Separuh Cinta Separuh Jiwa.